Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya silakan disiapkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini Bapak ingin anak Bapak sebelumnya membaca surah Al-Quran, yaitu surah Al-Falaq, Al-Ikhlas dan surah An-Nas dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi shudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarril ma khalaq, wa min syarril ghaasiqin idza waqab, wa min syarril nafathati fil 'uqad, wa min syarril haasidin idza hasad. Subhanallahi al-'adzim. Alhamdulillah, baiklah, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin pembacaan ayat suci Al-Quran pada hari ini. Semoga baik yang mendengarkan, yang membaca mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Nah, sebelum Bapak mulai pembacaan hari ini, Bapak akan absen ananda semuanya terlebih dahulu. Oke, absennya sudah selesai. Bapak ingin mengetahui kondisi anak Bapak semuanya ini. Jadi, kalau Bapak katakan bagaimana kabarnya? Kalian jawab, baik Pak. Kemudian, sehat? Langsung jawab, Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Bisa ya? Bisa. Bagaimana kabarnya anak Bapak semuanya? Baik Pak.
maka itu Bapak akan dipindahkan untuk dalam 3 kelompok. Kelompok pertama di sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di samping. Nantinya kelompok yang 3 pertama itu adalah kelompok asal. Nanti setelah itu diacak lagi menjadi kelompok inti. Sebelumnya Bapak ingin memberitahukan kepada Anda semuanya bahwasannya orang sukses itu kebanyakan tidak bahagia. Ada berapa? Oh,
Bagaimana kelompok yang lain? Apakah sama jawabannya dengan kelompok 2? Beda. Sama ya. Baiklah. Karena semua jawabannya sudah terjawab dan sudah mengetahui apa-apa yang menjadi jawaban dari yang Bapak kasihkan soal tadi, di mana yaitu sujud syukur adalah sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, yakni ada lima apa saja? Nikmat kesehatan, nikmat kaya dan lain sebagainya, nikmat berkah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa baca doa sujud syukur? Ya, yang bisa angkat tangannya. G Flores Remix.